Hi, how are you? Hey, hello, fellow birds and the clovers. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa klik like-nya, komen, dan subscribe. Thank you. Video kali ini tentang jenis-jenis anjing terpintar, the smart dog. Jenis anjing apa saja kah itu? Simak video ini sampai habis. Anjing merupakan salah satu hewan peliharaan favorit di dunia. Selain menyenangkan, anjing juga dapat sangat setia dan patuh kepada pemiliknya. Penelitian tentang ras anjing atau jenis anjing telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah jenis anjing yang paling pintar alias paling cerdas. Di urutan ke-10 ada jenis anjing Australian Cattle Dog. Pemilik jenis anjing ini harus siap menghadapi tantangan kecerdasan sang anjing. Ras anjing ini diketahui mengakali pemiliknya dengan mudah. Di urutan ke-9 ada jenis anjing Rottweiler. Sikap menyendirinya dapat membuat Anda percaya bahwa ras anjing yang pintar ini mengintimidasi, akan tetapi pemilik dapat melihat sifat konyol yang benar-benar konyol dari jenis anjing yang suka dimanja ini. Di urutan ke-8 ada jenis anjing Papillon. Jenis anjing Papillon adalah salah satu jenis anjing yang berukuran kecil. Akan tetapi, jangan biarkan tubuh bunyilnya membodohi Anda. Garis keturunan mereka dapat ditelusuri kembali ke jenis Spaniel, membuat mereka juara dalam kelincahan dan kecerdasan. Pada urutan ke-7 ada jenis anjing Labrador Retriever. Jenis anjing Labrador Retriever tidak hanya menjadi salah satu ras anjing paling cerdas, tetapi juga paling populer di banyak negara. Ini berkat kepribadiannya yang santai dipadukan dengan kecerdasan yang tajam, menjadikannya kombinasi yang unggul. Dan pada urutan ke-6 ada jenis anjing Shetland Sheepdog. Awalnya jenis anjing ini dibiarkan sebagai anjing pengembala. Shetland Sheepdog merupakan salah satu anjing terpintar yang ada berkat sifat mereka yang cerdas dan bersemangat. Di urutan ke-5, Big Five, ada jenis anjing Doberman Pinscher. Anjing Doberman Pinscher dikenal karena penampilannya yang ramping dan kecerdasannya yang tajam. Awalnya dibiarkan untuk menemani pemungut pajak di Jerman pada abad ke-19. Jenis anjing ini telah mendapatkan reputasi sebagai pelindung dan pekerja keras. Dan pada urutan ke-4 ada jenis anjing Golden Retriever. Golden Retriever tidak hanya merupakan salah satu anjing paling cerdas, namun juga salah satu ras anjing paling populer di Amerika Serikat. Anjing Golden Retriever pun melambangkan sahabat manusia. Jenis anjing ini sangat ingin menyenangkan pemiliknya dan karenanya mudah untuk dilatih. Dan di posisi ke-3, anjing pintar adalah German Shepherd. German Shepherd dikenal karena kesetiaan dan keberaniannya. German Shepherd sering bekerja bersama manusia dalam peran penting, baik itu sebagai bagian dari tim pencarian dan penyelamatan, dinas militer dan polisi, atau membantu penyandang disabilitas.
Dan pada posisi runner-up diisi oleh jenis anjing poodle. Jenis anjing poodle lebih dari sekedar bulunya yang terawat sempurna. Poodle yang juga dikenal sebagai ras fro-fro ternyata adalah anjing yang atletis dan bersemangat. Dan menurut penelitian, anjing poodle ini juga sangat cerdas. Dan pada posisi pertama, anjing paling pintar adalah jenis Border Collie. Jenis anjing yang menggemaskan ini berada sebagai ras anjing paling pintar, dikenal karena atletis, kemampuan untuk dilatih, dan kecerdasannya. Tidak mengherankan jenis anjing Border Collie berada pada posisi teratas. Sekian video saya kali ini. Semoga ada informasi yang kalian dapatkan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you and see you on next video. Setiap anjing memiliki kepintaran atau kecerdasan yang masing-masing berbeda. Tetapi anjing memiliki cinta dan loyalitas yang sama tanpa syarat.